teman. Assalamualaikum. Salam kreatif tiada batas, salam sehat dan doa terbaik untuk semua. Oke, kembali lagi ya. Aku di sini membuat pembatas buku dari kain flanel. Siapkan kain flanel ukuran 8 cm x 8 cm dan ukuran 8 cm x 8 cm dibagi 2 ya, digunting jadi segitiga. Kemudian gambarkan polanya. Oke, di sini aku menggambar pohon ya. Biasanya kita buat pohon dari benang sulam. Pertama kita buat pohonnya dari benang warna coklat. Oke, langkah pertama jahit untuk bagian batang dulu ya. Tapi ternyata tadi tidak terekam. Ini jadinya udah selesai terjahit ya untuk batangnya. Dilanjut untuk memasang bagian daun-daunnya ya. Caranya digulung 2 atau 3 kali putaran ya. Kemudian ditarik seperti di video lebih jelasnya. Untuk penjelasannya agak susah ya ini kalau nggak ngelihat videonya ya. Oke, kita pasangnya semua pada gambar bagian daunnya. Kita kasih titik-titik gulungan benang ya, seperti di video, sampai penuh. Untuk pengerjaannya agak lama ya, karena satu persatu kita pasangkan, kita jahit satu persatu, digulung, kemudian dimasukin sampai semua tertutup oleh benang ya untuk bagian daun. Oke, di video lebih jelasnya ya. Oke, di sini aku pakai benangnya 2 macam, ungu muda dan warna pink ya. Tapi nggak terlalu kelihatan ini perbedaannya. Oke, sampai penuh semua, sampai tidak terlihat lagi untuk kain flanelnya yang bagian daun ya. Oke, di sini bisa 2 kali putar, bisa 3 ya, terserah. Kalau ingin agak besar, bisa berapa kali lagi ditambah putarannya. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Oke, setelah dirasa cukup, kita pasang pada bagian yang segi empatnya. Kita sambungkan dengan kita jahit pinggirnya ya, dengan benang warna pink atau yang lain ya. Kita jahit seperti biasa. Untuk pertama kita jahit keliling sampai tertutup semua. Oke, sambil kita jahit sampai keliling ya. Aku ucapin terima kasih ya pada teman-teman yang sudah selalu support ya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini bisa subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya atas dukungannya.
Oke, kita jahit semua ya sampai keliling, dan untuk bagian pinggirannya semua kita jahit. Oke, untuk bahan bisa kita beli pada online shop ya. Sekarang mudah untuk mendapatkannya. Bahan flanel dan benang sulamnya. Oke, kita jahit bagian pinggir-pinggirnya lagi ini ya. Belum selesai. Oke, sudah selesai ya, bisa dipasang ya. Kalau biasanya kita baca buku, kita lipat ya. Kalau belum selesai, kalau ada pembatas buku ini, jadi bukunya nggak akan rusak ya, nggak harus dilipat-lipat. Oke, semoga memberikan manfaat, menginspirasi, dan juga menambah semangat untuk berkarya. Terima kasih sudah selalu support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.